Sekali peristiwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapanya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapanya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga negara itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, bapanya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Bapa itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Tetapi bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapanya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapanya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembeli anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapanya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin pertanyaan pertama yang muncul, kenapa kok Romo hari ini bajunya berbeda? Ya, biasanya kan warnanya ungu, tapi kok sekarang warnanya merah muda? Ya, kenapa ini Romo?
Yang pasti bukan karena yang ungu sedang dicuci atau laundry ya, bukan ya. Bukan juga karena kebetulan ini lagi fashion ya, warna merah muda lagi fashion sekarang, bukan juga ya. Karena hari ini tradisi Gereja Katolik Minggu Prapaskah keempat, Gereja Katolik itu merayakan yang disebut sebagai Minggu Laetare. Ya, Laetare itu bahasa Latin yang artinya bersukacitalah. Kenapa? Kenapa Laetare Sunday atau Minggu Laetare? Karena kalau kita baca antifon pembukaan itu kalimat dari kitab suci pertama yang diucapkan bahkan sebelum tanda salib. Biasanya kalau tidak ada lagu pembuka, antifon pembukaan ini yang dibaca, ya. Dan antifon kita pada minggu hari ini berasal dari Yesaya bab 66 ayat 10 yang berbunyi dalam bahasa Latin, Laetare o Jerusalem, bersukacitalah o Yerusalem. Jadi ini menunjukkan ya sukacita, dan warna sukacita itu salah satu warna yang menyimbolkan sukacita adalah merah muda ya. Warna, kalau saya baca dalam teks lain, warna merah jambu ya, bukan pink ya, merah jambu. Yang menarik mungkin pertanyaan, kenapa kok merah jambu, kok sukacita Romo? Padahal sekarang kan masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu masa pantang, masa puasa, masa bertobat, masa penyesalan. Atmosfernya kayaknya gak pas kalau kita pakai warna ini. Dan kalau kita bersuka cita di tengah-tengah masa pertobatan dan penyesalan ini. Jawabannya sederhana. Kenapa? Karena pertobatan sejati itu selalu membawa sukacita. Pertobatan sejati selalu membawa kegembiraan sejati. Tidak ada pertentangan antara pertobatan dan juga sukacita. Seperti yang kita lihat pada Injil hari ini. Anak bungsu bertobat kembali kepada Bapa dan terjadi sukacita. Kembali kepada cerita kita hari ini, perumpamaan kita minggu ini, perumpamaan tentang anak yang hilang, ini merupakan cerita yang sangat terkenal. Semua orang tahu cerita ini dan mungkin hafal di luar kepala ya kisahnya. Karena kisah ini sangat indah dan juga sangat menyentuh hati. Dan kalau kita renungkan, mungkin banyak dari kita yang bisa dengan mudah mengidentifikasikan diri kita dengan anak bungsu yang hilang ini dan kemudian kembali. Mungkin ada dari kita ya yang hidupnya dulu jatuh dalam dosa, hidup dalam kegelapan, pokoknya gak bener lah hidupnya ya. Walaupun kita merasakan kenikmatan, merasakan sensasi kenikmatan secara instan ya, kenikmatan duniawi secara instan, tapi kok kita tidak mendapatkan apa yang kita cari. Tapi kok selalu ada yang kurang. Dan semakin dalam kita terjerumus ke dalam dosa, semakin hampa rasanya hidup ini. Dan kita mulai menyadari, ah, ini sepertinya bukan tempat saya. Ini sepertinya bukan tempat di mana Tuhan mengizinkan saya. Makanya terjadi pertobatan. Pertobatan dalam bahasa Yunani ya, itu metanoia. Pernah dengar ya, metanoia, bukan metaverse ya, metanoia. Metanoia itu dari dua kata Yunani, meta perubahan, noia ya, nous artinya pikiran, paradigma. Jadi ada perubahan pola pikir, ada perubahan pola pandang. Yang dulu memandang ke dalam dosa, sekarang berpaling kepada Tuhan. Ya, metanoia, sebuah perubahan, berpaling kembali kepada Bapa. Ini mungkin banyak ya kita memiliki cerita-cerita ini, pertobatan kita dan kembali kepada Bapa. Namun yang menarik dari perumpamaan anak yang hilang ini, ternyata
ada tokoh lain. Tidak hanya anak yang bungsu, tapi juga cerita ini ditutup dengan kisah anak sulung. Dan nanti kita akan lihat bahwa kedua anak ini sebenarnya hilang. Kok bisa Romo hilang? Ya nanti ya ditunggu. Jujur ya, kalau saya ditanya, sebenarnya Romo pilih yang mana, tokoh favoritnya yang sulung atau yang bungsu? Ya, kalau saya pribadi, saya lebih simpatetik dengan yang sulung. Kenapa? Ya karena jujur saya juga anak sulung gitu di rumah ya. Jadi otomatis saya simpatetik ya, senang dengan yang sulung. Dan kalau saya 3 bersaudara, saya yang sulung ya. Dan kalau saya ada di posisi anak sulung, kemungkinan saya juga akan marah. Kalau satu adik saya bilang sama bapak saya, "Pah, saya hari ini minta saham." Ya. Ya, bukan warisan lagi, saham ya. Dan setelah itu dia pergi dari rumah entah kemana, putus hubungan. Ya, saya sebagai anak pertama pasti marah. Ini adik saya kurang ajar sekali. Pasti marah. Namun, ada satu hal yang akan membuat saya lebih marah lagi. Saat dia tiba-tiba kembali, dan orang tua saya menerima dia seolah tidak ada apa-apa. Wah, saya bisa ngamuk juga di sana. Kenapa? Karena saya merasa gak adil. Nah, ini anak udah buat masalah, sudah membuat banyak keributan, membuat banyak luka di keluarga, ya setidaknya dia harus didisiplinkan, dia harus ya membayar atau memperbaiki kerusakan-kerusakan yang dia sebabkan. Itu baru adil, itu baru benar ya. Dan itu yang kenapa saya bersimpatetik dengan anak sulung ini ya. Namun kemudian waktu saya mempelajari kitab suci lebih dalam lagi, saya menemukan detail-detail menarik dari kisah anak sulung ini. Yang pertama, dalam kemarahannya dia menolak masuk ke rumah. Dan apa yang dia lakukan dalam kemarahan ini sebenarnya ya sama persis dengan apa yang dilakukan anak bungsu. Sama-sama enggak mau masuk ke rumah, sama-sama di luar rumah dan keluarga. Yang kedua, kalau tadi kita cermati kata-kata anak sulung kepada bapaknya ya, dia tidak pernah manggil bapaknya sebagai bapak. "Saya sudah bekerja kepadamu, saya tidak pernah melanggar peraturanmu." Dan saat merujuk kepada adik sulungnya, dia bilang, "Anakmu itu." Dia tidak lagi melihat ya relasi dia dengan bapaknya sebagai anak dan bapak. Dan dia melakukan apa yang dilakukan si bungsu. Si bungsu putus hubungan dengan keluarga. Sekarang yang sulung juga bilang, "Saya tidak kenal dengan bapak." Yang terakhir, yang ketiga yang cukup menarik adalah ya, kalau kita perhatikan kata yang digunakan, "Selama ini bertahun-tahun saya bekerja melayani engkau." Ya. Kalau kita baca teks Yunani aslinya, dikatakan sebenarnya bertahun-tahun saya bekerja sebagai pelayanmu. Bagaimana kita lihat anak sulung ini sebenarnya tidak pernah melihat dirinya sebagai anak, sebagai seorang putra, tapi seorang hamba. Relasi dia dengan bapaknya ternyata relasi hamba pelayan dengan majikannya. Dan apa yang terjadi pada anak sulung sama persis seperti yang terjadi di anak bungsu. Anak bungsu kan ceritanya dia jadi melarat dan menjadi hamba orang lain. Dan sekarang anak sulung juga ternyata dia juga dia melihat dirinya hanya sebagai hamba, sebagai pelayan, sebagai budak. Menarik sekali ya, ternyata yang hilang itu bukan hanya anak yang bungsu, tetapi juga anak yang sulung juga hilang. Dari sini kita bisa belajar banyak ya. Kita bisa mengerti lebih dalam lagi arti pertobatan atau metanoia.
Tadi kan metanoia perubahan pola pikir, ya, perubahan sudut pandang. Dan metanoia itu tidak hanya perubahan dari hidup dosa ke hidup kekudusan, hidup bersama Tuhan, ya itu penting ya. Tetapi juga bagaimana kita melihat relasi kita dengan Tuhan secara benar. Jangan-jangan selama ini kita masih berelasi dengan Tuhan sebagai relasi antara hamba dan majikannya yang didasarkan ketakutan. Anak sulung ini marah. Kenapa? Karena dia expect bapaknya ya menghukum berat anak sulung, anak bungsu. Kenapa? Karena dia melihat saudaranya sebagai hamba yang lain. Kalau zaman itu ada hamba yang lari ya dan ketangkep, ya itu harus dihukum berat, dihukum mati kalau perlu. Dan itu tidak terjadi. Makanya anak sulung kecewa, marah, menderita dan hilang. Jangan-jangan ini juga yang terjadi dengan diri kita. Iya, mungkin kita bukan anak bungsu yang pendosa. Kita mungkin tidak pernah terlibat perjudian. Kita tidak pernah berzina. Kita tidak pernah apalagi membunuh orang, enggak pernah. Mencuri saja enggak pernah. Ya paling gosip kiri kanan gitu ya. Tapi yang sadar bahwa kita bukan anak bungsu yang melakukan dosa berat. Tapi bukan berarti ya kita bukan anak sulung. Ya mungkin kita ke gereja, mungkin kita melayani, mungkin kita ikut komunitas aktif, tapi apakah motivasinya? Jangan-jangan motivasinya dasarnya adalah rasa takut. Karena kita hanya melihat diri kita sebagai hamba, bukan sebagai seorang anak. Kenapa ke gereja? Ya nanti kalau tidak ke gereja takut masuk neraka. Kenapa pelayanan? Ya masalahnya sungkan ya, teman-teman saya juga ikut pelayanan ya, saya ikut pelayanan dah. Kenapa kok ikut komunitas? Ya disuruh istri ya. Kebetulan saya enggak anggota ISTI. ISTI apa? Ikatan Suami Takut Istri ya. Jadi ya ikut komunitas istri. Dan ketakutan ini bisa menjadi senjata kita untuk memperlakukan orang lain yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Saat kita melihat ada orang yang Katolik gak ke gereja, kita bilang sama dia, kenapa kamu gak pernah ke gereja? Awas nanti kena azab kamu, siksa kubur. Kalau kita melihat ada orang gak ikut pelayanan, kamu gak ikut pelayanan, awas nanti kena kutuk. Lah kamu gak ikut komunitas, pasti kamu sibuk cari kerja, cari cuan, lupa sama Tuhan, nanti cuan kamu diambil. Kita malah menjadi orang yang menakut-nakuti. Padahal kita gak tahu apa disposisi orang yang tidak ke gereja ini. Jangan-jangan orang yang tidak ke gereja ini sebenarnya dalam proses kembali ke gereja ya seperti anak bungsu, tapi yang dia temukan di gereja bukan bapak yang berbelas kasih tapi anak sulung. Gak jadi kembali ke gereja. Kita menjadi batu sandungan. Kita menjadi alasan orang lain pergi dari gereja. Kenapa? Karena kita melihat relasi yang salah antara kita dengan Tuhan. Teman-teman, saat kita dibaptis, ya, kita dibaptis, kita menjadi anak-anak Allah. Dan ini adalah sebuah kebenaran iman yang luar biasa. Coba teman-teman bandingkan dengan agama-agama lain. Di mana di agama lain, ya ini perbandingan kecil, yang sampai relasi sedekat itu dengan Tuhan, yang memanggil Tuhan sebagai Bapa. Hampir gak ada. Tapi sayangnya kita tidak melihat hal ini sebagai suatu yang berharga. Dan kita berelasi dengan Tuhan berdasarkan ketakutan.
Kalau kita melihat diri kita sebagai putra dan putri Allah yang dewasa, relasinya berdasarkan kasih. Saat kita tidak berdosa, saat kita berusaha untuk tidak berdosa, alasannya apa? Alasannya karena saya mencintai Tuhan dan tidak mau menyakiti hati Tuhan. Kalau saya melayani di gereja, alasannya apa? Karena gereja rumah saya, keluarga saya, ya makanya saya bangun, saya jaga. Kalau saya menolong orang lain, alasannya apa? Ya karena saya adalah saudara, dia adalah saudara saya. Kalau kita melihat relasi yang benar antara kita dengan Tuhan, pertobatan terjadi. Dan saat pertobatan terjadi, sukacita yang sejati terjadi. Inilah kita, anak-anak Allah yang sejati. Amin.